Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, Lampung, dimanapun Anda berada. Para pendengar radio Bas FM di Solo Tegal dan sekitarnya serta para pemirsa Yufit TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memasuki tafsir rinci dari surat Al-Asr, sedikit kita mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu, di mana saat itu kita belajar tentang beberapa pendahuluan atau poin pendahuluan mengenai tafsir surat Al-Asr, yang saat itu kita mulai dengan menyebutkan nama dari surat Al-Asr. Saat itu kita sebutkan berapa? Berapa kita sebutkan? Satu belum? Yakin? Yakin? Ya, satu. Ternyata setelah itu saya nemu lagi nama yang kedua. Baca-baca lagi, nemu lagi. Kalau yang kemarin namanya apa? Al-Asr. Ada nama yang lain, yang kedua, yang dipakai dalam beberapa kitab tafsir. Dan juga di dalam Sahih Bukhari juga memakai nama ini adalah surat, ada yang tahu? Wal-Asri. Cuma ditambah ya, Pak? Wa. Berarti mirip seperti bunyi ayat yang pertama. Berarti sekarang ada berapa nama? Dua. Kalau dulu kita sebutkan satu, sekarang tambahin satu lagi. Berarti yang menyebutkan surat Al-Asri benar, yang menyebutkan surat Wal-Asri juga benar. Berarti dua nama. Kemudian setelah itu kita sebutkan asbab nuzul, keutamaannya, dan kita baca juga saat itu tentang momen pembacaan surat ini. Saat itu kita sampaikan bahwa sepengetahuan kami tidak ada hadis khusus yang menjelaskan
kapan sih surat Al-Asr itu ditekankan untuk dibaca. Namun ada athar. Masih ingat apa athar? Perkataan atau perbuatan sahabat yang menunjukkan adanya satu momen. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ketika bertemu sebelum berpisah, saling membaca apa? Surat Al-Asr. Ini adalah salah satu momen yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal tersebut perlu kita tiru enggak? Perlu. Sudah praktek atau belum? Kepri WC ketemu kok gendu-gendu rasa tok. Bu, ya sebelum ketemu saling membaca surat Al-Asr, enggak mesti harus bareng-bareng ya. Saling mengingatkan dengan kandungan dari surat Al-Asr. Kemudian setelah itu kita memasuki pembahasan setelah Makkiyah atau Madaniyah, kemudian jumlah surat atau ayat dalam surat Al-Asr. Saat itu kita sudah membahas tentang kandungan global dari surat Al-Asr. Diawali dengan perkataannya Imam Syafi'i rahimahullah yang menunjukkan keistimewaan surat Al-Asr. Siapa yang masih ingat perkataan Imam Syafi'i? Bagus. Andaikan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan dari Al-Quran kecuali satu surat saja, niscaya sudah cukup. Saking apanya? Saking istimewanya surat Al-Asr. Maka insya Allah mulai malam hari ini kita akan menyelami keistimewaan dari surat Al-Asr. Dan kita mulai dengan ayat yang pertama yang bunyinya Wal-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat ini dengan sumpah. Dengan sumpah. Kalau ada orang sumpah itu menunjukkan apa? Serius terus? Penting terus? Ada penegasan, ada penekanan. Contoh misalnya, kok nyolong ya? Ora. Kok nyolong ya? Ora. Kok nyolong ya? Demi Allah, nyolong. Kira-kira gimana? Lebih mantap yang mana? Ya pakai sumpah lah. Kalau ora itu kan kelihatannya masih apa iya ora gitu kan. Jadi masih kurang meyakinkan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Asr ini dengan sumpah yang menunjukkan bahwa apa yang akan disebutkan setelah sumpah ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting, yang harus diperhatikan, yang harus kita yakin. Wal asri, demi, kok langsung diterjemahkan? Al asri, demi asri. Asri itu apa? Para ulama kita, mereka berbeda pendapat. Manakala menafsirkan al asr, kata Ibnu Jauzi sekurang-kurangnya ada 3 pendapat. Ada berapa pendapat? 3. Pendapat yang pertama tadi yang jenengan sebutkan, apa? Masa. Masa itu apa sih? Waktu, zaman, ya kira-kira seperti itulah. Masa, waktu, zaman itu ya kira-kira satu gitu. Walaupun ada sebagian yang membeda-bedakan. Katanya kalau masa itu biasanya untuk sesuatu waktu yang lama dan panjang. Kemudian katanya ada sebagian yang mengatakan, sebagian ulama, kalau zaman itu adalah mencakup yang lama maupun yang pendek. Tapi yang jelas intinya ya zaman, waktu atau masa. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa al-asr artinya adalah waktu sore.
Artinya apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan demi waktu sore. Sore itu kapan? Nah, gue. Asar? Mulainya asar? Kata para ulama. Ini saya juga mandan heran. Tapi kata para ulama, karena yang namanya al-asr itu kan bahasa Arab. Makanya kita ya mencarinya ya apa yang dikatakan oleh orang Arab. Kata mereka masa petang atau waktu sore itu dimulai dari matahari tergelincir sampai matahari terbenam. Matahari tergelincir berarti kapan? Setelah zuhur. Itu dalam bahasa Arab sudah dianggap sore. Jadi mulainya, startnya itu setelah matahari tergelincir, katakanlah ba'da zuhur, sampai matahari terbenam, masuk waktu sore. Kalau sudah matahari terbenam, berarti sudah berpindah ke waktu malam. Ini pendapat yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga, sholat asar. Apa arti dari wal asri? Sholat asar. Dari pendapat ini, yang pertama tadi, masa. Yang kedua, waktu sore. Yang ketiga, waktu sholat, sholat asar. Sholat asar. Dari tiga pendapat ini, kira-kira yang paling kuat yang mana? Iya, wong anu kawin biyen apale gue. Yang paling kuat kata Imam At-Tabari. Imam At-Tabari itu bapaknya ahli tafsir. Kata beliau, pendapat yang paling kuat pendapat yang pertama. Yaitu al-asr artinya adalah masa. Jadi wal-asri artinya demi masa. Kenapa kok beliau mengatakan yang paling kuat yang pertama? Kalau kita kan yang paling kuat yang pertama karena itulah yang selama ini kita ketahui. Imam Tabari menyampaikan argumennya. Kata beliau, kenapa kok pendapat yang pertama paling kuat? Karena pendapat ini adalah pendapat yang cakupannya paling luas. Dan paling umum mencakup pendapat yang kedua dan yang ketiga. Yang namanya masa. Masa kan sifatnya sangat global. Ya waktu asar yang masuk di situ, sore yang masuk di situ, pagi yang masuk di situ, malam yang masuk di situ. Apalagi dahulu juga masuk di situ, sekarang juga masuk di situ, besok juga masuk di situ, sampai hari kiamat pun masuk di situ. Berarti kan cakupannya sangat luas. Beda dengan ditafsirkan dengan waktu petang. Berarti kalau waktu petang berarti waktu pagi masuk enggak? Enggak masuk. Malam masuk enggak? Enggak masuk. Jadi cakupannya sempit. Makanya beliau memilih pendapat yang pertama dan ini insya Allah juga pendapat yang dipilih oleh banyak ulama tafsir. Jadi wal asri artinya adalah demi masa. Kenapa sih kok di sini Allah Subhanahu wa taala menonjolkan waktu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan masa secara khusus? Kata para ulama hikmahnya adalah karena masa itu adalah merupakan wadah dari perbuatan kita. Gelas ini wadah atau bukan? Wadah. Gelas ini diisi banyu bening bisa? Bisa. Diisi wedang kopi bisa? Bisa. Diisi wedang ciu bisa? Bisa enggak? Bisa. Diisi nuru. Bisa ya? Raton jajal kok. Wadah. Wadah itu mencakup semuanya, tempatnya. Jadi kita masa ini adalah tempatnya manusia untuk beramal. Yang namanya perbuatan manusia pun ada yang baik, ada yang jelek. Contoh sekarang jam 2 malam. Jam 2? Jam 2 malam ada dua orang yang melakukan aktivitas yang berbeda, waktunya sama. Orang yang beriman jam 2 malam waktunya khusyuk di dalam sujudnya. Jam 2 malam maling ngapain? Bukan khusyuk. Konsentrasi untuk
untuk dongkel jendelanya orang. Waktunya sama enggak? Sama. Wadahnya sama. Sekarang misalnya ba'da maghrib, sebagian orang duduk rapi hadir di mana? Di pengajian. Sebagian orang nongkrong di mall atau dugem di mana? Di diskotik atau di bar. Waktunya sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang urgensi waktu. Di mana seorang insan sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ini loh waktu. Tergantung bagaimana kalian mengisi waktu ini. Waktu yang dimiliki oleh ulama dan waktu yang dimiliki oleh pengangguran sama. Berapa jam? 24 jam. Tapi hasil yang dilakukan atau yang dibuahkan oleh ulama dan pengangguran jelas sangat berbeda. Dan juga di masa ini terjadi sekian kejadian yang telah lampau, sekarang maupun yang akan. Dalam bahasa Arab itu ada fi'lun madhi, itu yang untuk lampau. Kemudian ada sekarang, itu fi'il mudhari. Ada yang untuk yang akan datang juga fi'il apa? Mudhari. Kalau bahasa Inggris apa? Past, present, future. Ya, yeah, benar ya. Mau keliru. Misue gue udah belajar bahasa Inggris. Itu masa. Masa itu mencakup semuanya. Wadah kejadian. Entah kejadian yang menyenangkan atau kejadian yang susah. Di masa yang sama ada orang sakit, ada orang sehat. Di masa yang sama ada orang tertawa, ada orang menangis. Di masa yang sama ada orang mendapatkan kekayaan yang melimpah dan ada orang yang bangkrut, krut sampai tidak punya apa-apa. Di masa yang sama. Wal asri demi masa. Berarti Allah bersumpah enggak? Bersumpah dengan masa. Kalau kita bersumpah dengan masa boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Hah? Karena yang namanya sumpah itu ada aturannya. Di dalam agama kita, orang mau sumpah itu ada aturannya. Itulah luar biasanya agama kita. Jangankan masalah sumpah, nuwun sewu, masuk kamar mandi saja ada aturannya. Agama mana yang seperti itu? Masuk kamar mandi aturannya dahulukan kaki kiri, keluar dahulukan kaki kanan. Maaf, kalau mau cebok pakai tangan kiri, mau pakai makan pakai tangan kanan. Itu semuanya sudah diatur dalam agama kita, termasuk masalah sumpah. Kalau orang mau bersumpah, aturannya ada. Di antara aturan yang paling prinsip, seorang muslim tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man kana hanifan, barang siapa yang ingin bersumpah, fal yahlif billah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Au liyasmut, nek ora bisa mendingan apa? Menang." Jadi dalam hadis ini Nabi SAW secara tegas, kalau kita mau bersumpah, kita sebagai manusia, kalau mau bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah. Demi Allah. Lebih tegas lagi Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang bersumpah dengan selain Allah berarti telah terjerumus kepada perbuatan syirik. Kata Nabi SAW, "Man halafa bighairillahi faqad asyrak." Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, berarti dia telah terjerumus kepada perbuatan syirik. Hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih oleh Ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Dhahabi dan juga Syekh Al-Albani. Jadi hadis ini menegaskan kepada kita, jangan sampai kita itu bersumpah dengan selain Allah. Apapun itu. Di negeri kita itu tidak terlalu umum. Orang bersumpah dengan selain Allah. Walaupun ada contohnya, nanti saya akan bawakan. Tapi kalau di daerah lain, di beberapa negeri Arab,
kayak di Sudan misalnya, atau di Mesir misalnya, mereka sangat mudah, atau sering kita mendengar, bukan wallahi, tapi mengatakan wan nabi, demi nabi. Atau orang ketemu Ka'bah, wal Ka'bah, demi Ka'bah. Yang seperti ini boleh enggak? Boleh. Kenapa sih Ustaz? Apa sih salahnya? Kata para ulama, kalau orang bersumpah dengan sesuatu, biasanya dia itu mengagungkan sesuatu tersebut. Dan pengagungan yang jenis seperti itu tidak boleh ditujukan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu aturannya, kenapa kok Allah bersumpah dengan selain Allah? Waktu itu selain Allah atau bukan? Iya. Kenapa coba kira-kira? Pertama, kalau Allah berbuat sesuatu itu, sebenarnya tidak pantas Allah itu ditanya kenapa. Ini yang pertama harus kita pahami. Kalau Allah menakdirkan sesuatu, berbuat sesuatu, etikanya itu jangan ditanya kenapa. Contoh, ada orang yang miskin sekali, anaknya banyak. Salah satu tulang punggungnya adalah bapaknya, satu-satunya tulang punggung. Kok subhanallah Allah menakdirkan dia mati. Sedangkan ada tetangga yang anaknya cuma satu, kaya raya, tabungannya akeh, ora tahu sholat, kok ora mati-mati. Yang ini rajin sholat, tulang punggung keluarga, anaknya buahnya miskin pula, kok mati. Ini kita bertanya, kenapa sih Allah mencabut nyawanya si Anu dan tidak mencabut nyawanya si Anu? Ini tidak etis. Tidak etis. Kenapa, Ustaz? Karena kalau Allah berbuat sesuatu, pasti benar. Allah berbuat sesuatu, pasti tepat. Allah berbuat sesuatu, pasti bijaksana. Allah berbuat sesuatu, pasti sempurna. Karena Allah adalah zat yang maha segalanya. Makanya dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya, ayat 23. Surat Al-Anbiya, ayat berapa? 23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak ditanya, kenapa berbuat sesuatu? Jadi Allah itu tidak ditanya, kenapa kamu berbuat sesuatu, wahai Allah? Terus yang seharusnya ditanya siapa? Manusia, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum yus'alun. Yang ditanya adalah para manusia, kenapa berbuat seperti ini dan seperti itu. Jadi yang sebenarnya seharusnya ditanya itu manusianya, bukan siapa? Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman di sini, para ulama menjelaskan bahwa bersumpah dengan selain Allah merupakan kekhususan Allah. Karena Allah yang menciptakan masa, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan siang, yang menciptakan malam, maka Allah bebas. Dia bersumpah dengan ciptanya. Nah, kalau kita, makanya keliru kalau misalnya ada grup musik yang membuat lagu atau menyanyikan lagu judulnya demi waktu. Demi waktu. Masih ingat? Lagunya siapa? Jadi nggak ngisi pada kayak muteng ki. Jangan jaman dong, sampai kerewoka akan mau. Salah, kenapa? Gak boleh manusia itu bersumpah dengan selain Allah. Berarti kok diganti bae lagunya Ustaz ya? Gak boleh ya, gak boleh. Manusia bersumpah dengan selain Allah demi waktu itu tidak boleh. Kalau kita baca Quran, itu bukan ucapan kita, itu ucapan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manakala kita membaca wal asri demi masa, itu kita sedang membaca firman Allah. Bukan kita yang sedang bersumpah. Tapi kalau lagu tadi, yang sumpah siapa? Ya penyanyinya. Apalagi isinya tentang apa? Cinta apa?
Cinta monyet. Mendua cinta. Jadi seorang laki-laki punya dua pacar. Katanya seperti itu. Isinya seperti itu. Punya dua pacar, kemudian dia bingung milih yang mana. Loh, isinya kayak gitu kok, demi waktu. Saya pikir mandan orang nyambung, carane nyong. Yang berhak untuk bersumpah dengan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama di sini menjelaskan hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa makhluknya. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa makhluknya adalah dalam rangka untuk menjelaskan keistimewaan makhluk tersebut. Jadi kita sebagai manusia, manakala mendengar Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, kita disuruh untuk berpikir, apa sih keistimewaan waktu? Apa sih kelebihan waktu? Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memilih beberapa makhluknya, dan tentunya tidak sembarang makhluk. Makanya tidak ada misalnya di dalam Al-Qur'an kita dapatkan ada orang namanya Bejo, kemudian di sini disebutkan demi Bejo. Bukan berarti Bejo itu jelek, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala manakala bersumpah memilih beberapa makhluknya. Di antaranya langit misalnya. Ada enggak Allah bersumpah dengan langit? Di mana coba? Bunyi ayatnya apa? Was-samaa'i wat-thariq. Terus was-samaa'i wa ma banaaha. Dalam Al-Qur'an surat Asy-Syams ayat 5. Was-samaa'i wa ma banaaha, dan demi langit beserta penciptaannya. Di sini kita disuruh untuk memikirkan, untuk meresapi sebenarnya apa sih keistimewaannya langit. Oh ya jelas, langit adalah merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang penciptaannya sangat ajaib. Dan itu diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu allazi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha." Allah Subhanahu wa taala mengangkat langit tanpa tiang. Padahal bentangannya berapa? Berapa kali berapa? Bohr atau ngukur. Loh, bentangannya bumi. Sekarang coba datangkan kontraktor yang paling besar di dunia. Atau arsitek yang paling ahli di dunia. Suruh bikin atap sebesar Masjid Agung ini tanpa tiang. Bisa? Kukur-kukur. Kepriwe carane. Padahal cuma diameter berapa kali berapa. Gak tahu nih Masjid Agung ukurannya berapa kali berapa. Gak bisa mereka. Ini menunjukkan bahwa berarti Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Manakala kita bertafakur, manakala kita membayangkan, merenungi ciptaan-ciptaan Allah yang begitu luar biasa, akhirnya kita bisa meresapi berarti yang menciptakan makhluk-makhluk ini jauh lebih luar biasa. Itu tujuannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di antara hikmahnya bersumpah dengan beberapa makhluknya. Ini contoh langit. Contoh yang lain, matahari. Allah bersumpah dengan matahari. Apa ayatnya? Wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan sinarnya. Emang apa sih keistimewaannya sinar matahari? Banyak sekali. Pertama, lampu. Sebagai lampu. Lampu yang entah berapa watt. Karena bisa menyinari seluruh permukaan bumi. Bukan cuma menyinari saja, tapi juga sinar yang menyehatkan. Makanya kata para dokter, pagi-pagi itu paling sip untuk berjemur. Tapi ini bukan berarti menjustifikasi, membenarkan turis-turis di Bali yang pada sunburn, bukan. Atau sebagian tokoh mengatakan kemana-mana pakai celana pendek. Sampai entah kemana, mau ke kantor, mau ketemu orang pun pakai celana pendek. Ditanya kenapa pakai celana pendek? Untuk mensyukuri nikmat matahari. Oh, ya enggak harus seperti itu toh.
ya kita juga ada rasa malunya lah, ada etikanya. Itu termasuk awam. Matahari sehat sinarnya. Bukan cuma itu. Bukan cuma sehatnya, terangnya, murahnya. Pernah enggak bayar? Enggak ada. Coba bedakan dengan penerangan dari manusia. Pertama, terbatas umurnya. Jangan punya lampu yang paling mahal sekalipun, kalau dipanjer seminggu tidak dimatikan, gimana? Jetor, panas, lama-lama meledak. Coba matahari, mati nggak matahari? Kalau malam mati nggak matahari? Enggak, cuma pindah tempat saja matahari. Jadi matahari itu muruk terus. Tidak pernah dimatikan saklarnya karena tidak ada saklar. Itu kalau kita mau membandingkan matahari sinarnya dengan yang lainnya. Listrik jelas tarifnya setiap hari selalu merangkak naik. Sekarang matahari gratis, masya Allah. Ya udah Ustaz, kenapa kok matahari tidak dibikin sama Allah di malam hari saja Ustaz, supaya kita tidak perlu bayar listrik. Kenapa coba? Karena malam juga penting buat kita. Makanya Allah juga bersumpah dengan malam. Ayatnya, Wallayli idza yaghsha. Demi malam, manakala malam tersebut telah menutupi cahaya siang. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam, berarti malam juga istimewa. Apa keistimewanya Ustaz? Allah sebutkan dalam ayat yang lain, surat An-Naba ayat 10 sampai 11, kata Allah Subhanahu wa taala, waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan malam itu sebagai pakaian. Gua klambi. Maksudnya apa, Ustaz? Jenengan kalau pakai baju rasanya apa? Rasanya enak, nyaman, anget atau sumuk? Tergantung kondisinya, Ustaz. Kalau seperti ini ya nyaman lah ya. Jadi kata para ulama, sebagian ulama, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan malam itu seperti pakaian yang menutupi tubuh kita, yang membuat kita nyaman, adalah dalam rangka menunjukkan bahwasanya malam itulah waktu yang sangat nyaman untuk istirahat. Makanya cari coba, bedakan antara tidur malam 7 jam sama tidur siang 7 jam. Sama enggak? Jauh. Walaupun jenengan itu berusaha untuk menggelapkan ruangan tidur jenengan, ditutup semuanya, rapet, cipet, dibikin seperti malam, tetap kualitas tidurnya berbeda. Karena malam memang waktu untuk kebalikannya, kata Allah Subhanahu wa taala, waja'alna an-nahara ma'asha. Sebaliknya, siang adalah waktu untuk bekerja. Waduh, Ustaz, yang jadi satpam bengi-bengi ke priwe. Aduh, gimana lagi, memang sudah takdir jenengan seperti itu. Tapi sebenarnya waktu yang paling ideal untuk bekerja adalah kapan? Siang. Makanya orang bekerja di malam sama siang hari berbeda. Orang bekerja di siang hari dia lebih fresh, lebih bersemangat. Orang bekerja di malam hari walaupun balas dendam tidur siang di mana? Di siang harinya tetap tidak senyaman orang itu tidur di malam hari. Jadi Allah Subhanahu wa taala manakala bersumpah dengan makhluknya, ini antara lain hikmahnya adalah menunjukkan bahwasannya makhluk-makhluk tersebut memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan. Makanya kita sebagai manusia diperintahkan untuk berpikir, untuk memikirkan, untuk merenungan bagaimana ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Silakan, masih ada waktu cukup luang untuk bertanya, karena selama ini kita selalu tekor
untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang waktunya sangat sempit. Monggo silakan. Bolehkah nama Ghafur dan Rahman? Bolehkah nama Ghafur dan Rahman? Beberapa nama-nama Allah itu ada yang khusus dipakai sama Allah saja. Dan itu tidak boleh manusia memakai nama tersebut. Contohnya Ar-Rahman. Contohnya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah nama khusus Allah saja. Tidak boleh ada selain Allah memakai nama Rahman. Jadi kalau ada nama Arif Rahman, itu keliru. Kalau mau dirubah, dijadikan bukan Rahman, tapi Abdurrahman. Hambanya Ar-Rahman. Makanya ketika ada seorang yang mengaku Nabi, namanya Musailamah, memakai nama Rahman, dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang masa selalu namanya di belakangnya itu diembel-embeli dengan Al-Kadzab. Apa artinya Al-Kadzab? Pendusta. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia berani-beraninya memakai nama khususnya siapa? Allah. Ini salah satu nama Allah. Kemudian ada beberapa nama Allah yang boleh dipakai oleh manusia. Contohnya Aziz. Contohnya Aziz. Jadi kalau ada orang memakai namanya Aziz, boleh. Tidak harus dirubah menjadi Abdul Aziz. Makanya kalau bikin nama itu, tanya-tanya dulu. Aja asal nemu nang Quran, anak jeneng petone apik lho nang Quran. Apa? Min syarril waswasil khannas. Tanya dulu artinya apa. Apa akibat bila sholat shofnya tidak lurus dan rapat? Akibatnya diganggu setan. Akibatnya diganggu setan. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ketika melihat para sahabat itu shofnya tidak rapat, kata beliau SAW, sungguhnya saya melihat setan itu bludas-bludus. Apa bludas-bludus? Keluar masuk di antara shof-shof kalian. Makanya shof itu yang rapi, yang rapat. Dan kemarin kita sudah jelaskan bagaimana cara merapatkan dan merapikan shof, yaitu dengan melihat tungkak. Nah, tungkak bagian belakang. Dalam hadis sering kita mendengar ada ungkapan demi jiwaku yang di tangannya. Coba perhatikan hadisnya, bukan seperti itu bunyinya. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Siapa? Ya Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Berarti zat itu siapa? Allah. Bukan demi jiwaku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Berarti itu ya betul sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukumnya berwudu tanpa menggunakan pakaian? Karena sebagian orang mengatakan wudunya tidak sah. Tergantung wudunya di mana. Kalau wudunya di depan ya tidak benar. Wudunya di kamar mandi ya tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Mana dalil yang melarang? Mana dalil yang melarang? Tidak apa-apa. Insya Allah tidak masalah. Asal hati-hati tangannya. Ya, asal hati-hati tangannya. Jangan kemana-mana. Ya.
apakah menggunting uban merupakan hal yang dilarang atau diperbolehkan? Karena yang dilarang dalam hadis adalah mencabut uban, betul. Yang dilarang adalah mencabut uban. Jadi kalau misalnya rambut sudah uban dan jenengan pengen cukur, kemudian ubannya kecukur, enggak apa-apa. Lu sih kok priwe nek ora udah cukur? Ya gimana nanti, saya enggak bisa bayangkan itu. Yang enggak boleh mencabut uban itu enggak boleh. Kalau jenengan sudah uban dan kemudian jenengan pengen tampil muda, bukan dicabut caranya, tapi dengan disemir. Nah, dengan disemir. Selain menggunakan warna hitam. Selain menggunakan warna hitam. Oren. Pakai warna yang gelap. Selain hitam. Kan ada warna coklat yang coklatnya mendekati hitam. Asal tidak hitam enggak apa-apa. Mungkin kan ada yang non sewu sudah duda, pengen nikah lagi tapi ketahuan orang asing tertarik. Akhirnya supaya gimana caranya kemudian? Enggak apa-apa, boleh. Enggak apa-apa, boleh. Nabi SAW mengizinkan hal tersebut, itu termasuk berhias buat kaum laki-laki yang boleh. Bolehkah kita menggunakan minyak wangi yang mengandung alkohol ketika akan ke masjid untuk sholat berjamaah? Para ulama berbeda pendapat, apakah alkohol itu najis atau tidak? Apakah alkohol najis atau tidak? Kalau saya sih, wong sekarang banyak yang jualan minyak wangi tanpa alkohol. Kalau saya ya, mendingan milih yang tidak pakai alkohol daripada masuk ke dalam polemik. Itu kan polemik kan, ada sebagian membolehkan, ada sebagian melarang. Daripada repot-repot, mendingan banyak minyak wangi yang gak pakai alkohol sekarang juga baunya enak-enak kok. Ya. Ada orang senang ngaji, tapi masih suka makan riba, nunda-nunda sholat, subuh tidak pernah berjamaah. Nasihat untuk orang seperti ini apa? Nasihatnya kalau orang sudah ngaji dapat ilmu diamalkan. Lu ngapa sih? Mencari ilmu itu hanya sarana. Mencari ilmu itu hanya sarana untuk menggapai sebuah tujuan. Tujuannya apa? Amal. Jadi kalau orang cuma mencari sarana, tujuannya enggak dicapai, lu ngapain? Percuma dia mencari sarana. Dan justru itu akan semakin berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti akan dituntut, kamu sudah tahu ini, berapa yang kamu amalkan. Maka seharusnya kita berusaha untuk sedikit demi sedikit mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui dengan harapan insyaallah dengan seperti itu kita akan terus memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dari yang telah lalu. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.